Ya Rasulullah, izinkan aku mencintaimu. Ya Rasulullah, aku pernah mendengar cerita tentang betapa cintanya engkau pada umatmu. Bahkan di saat detik-detik kematianmu, engkau masih memikirkan kami umatmu. Bagaimana nasib kami jika engkau tiada? Bahkan ketika engkau sakaratul maut, engkau sebutkan ummati, ummati, ummati. Umatku, sebutmu di tengah pedihnya perpisahan nyawa dari raga. Engkau masih sempat memikirkan kami. Engkau pun memiliki keluarga. Tapi cintamu pada umatmu sangat luar biasa. Sementara kami sering melupakanmu ya Rasulullah. Lidah kami selalu lincah menyanyikan lirik-lirik yang kami sukai. Tetapi keluh saat berselawat kepadamu. Betapa hinanya kami yang tidak menyadari cintamu. Betapa hinanya kami yang tidak bisa merasakan kenikmatan iman. Betapa berlumuran dosa kami, sehingga hati kami mati dan tak mampu merasakan kelembutan cintamu yang tulus. Ya Rasulullah, aku mendengar bahwa kelak kau akan mencari kami umatmu untuk memberikan syafaat darimu, untuk membantu kami agar terlepas dari pedihnya siksa neraka. Padahal Allah persilahkan kamu menuju surga dengan leluasa. Tapi cintamu kepada umatmu lebih besar, sehingga engkau memilih bantu kami agar bisa merasakan surga bersamamu. Ya Rasulullah, aku mencintaimu dan izinkan cinta ini bersemayam dalam kalbu hingga di akhirat bersamamu. Sekian, terima kasih.